Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Cipta Permana, wartawan Tribun Jabar. Kali ini tampak dalam layar Anda jelang pertandingan Persib Bandung menghadapi Dewa United. Berikut suasana di sekitar ring 4 penyekatan atau pemeriksaan tiket gelang menuju Stadion Gelora Bandung Lautan Api dilakukan oleh petugas gabungan dari unsur Polri di Sub Binmas dan unsur terkait lainnya, di mana para petugas akan melakukan pemeriksaan tiket gelang bagi para pengunjung yang akan mendatangi atau menuju wilayah Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tampak dalam layar Anda situasi pemeriksaan terus dilakukan untuk mengantisipasi adanya penonton yang datang tanpa memiliki tiket. Selain itu juga dapat kami laporkan bahwa pertandingan hari ini antara Persib Bandung menghadapi Dewa United akan berlangsung pada pukul 7 malam atau 19.00 dan akan terus dilakukan pemeriksaan hingga 4 lapis atau ring 1. Ya, kita coba berkomunikasi dengan Pak Kanit dari kepolisian. Pak, izin Pak. Berdiri? Ya, berdiri. Oh, sini aja. Ya. Sini Pak, nanti. Oke, sebentar Pak. Ya, saat ini saya sudah berada dengan Pak Kanit, Pak Asep ya Pak ya? Pak KPH Asep dengan Bapak? Bapak Yanian dan Pak Aep. Pak Aep. Pak, mungkin terkait situasi terkini dari kegiatan pemeriksaan atau penyekatan tiket menuju Stadion Gelora Bandung Lautan Api seperti apa mekanismenya, Pak? Seperti protap ya yang sudah dilaksanakan sesuai kegiatan yang sudah kita buat. Penyekatan ini saya ini siapa? Selamat berbicara ini bagi tiket hilang, baru kita bisa masuk. Kalau tidak ada tiket, kembali kanan dan kembali. Ini adalah screening yang pertama di zona 4. Nanti di zona 3 ada lagi. Pak screening kedua. Nanti di gate-nya juga ada lagi. Jadi tiga kali penyekatan. Tiga kali penyekatan ya Pak. Kali penyekatan. Jadi kita di sini ada 102 orang. Empat. Pertama, dan Polda, dari Mas, Anpa juga ada di sini. Iya. Pak, selain mengecek keberadaan tiket atau kepemilikan tiket para boboto, apalagi yang dilakukan pemeriksaan dalam gate ini, Pak? Kita cek body juga, pakai di bawah seperti sajam, flare, minuman keras, kemudian mungkin ada petasan, dan kita dilarang keras untuk bisa dibawa masuk. Jadi selain itu juga ada mungkin yang paling berbahaya ini pisau atau senjata tajam. Ya, selain body checking, apa dilakukan pemeriksaan terhadap bagasi dari kendaraan? Ya, kendaraan kita cek juga, masuk ke kendaraan pribadi maupun kendaraan umum kita cek. Artinya yang barang-barang yang tidak diperlu izinkan masuk ke GBK kan disita ya Pak? Dilarang masuk. Dilarang masuk ya? Untuk para pendatang atau boboto yang tidak memiliki tiket namun ingin masuk seperti apa Pak? Sekarang udah pada tahu ya, mereka udah paham bahwa mereka tidak akan memaksakan masuk. Jadi mungkin ada beberapa yang memaksa mencoba-coba, itu ya. Mereka sudah terpaham. Selama ini alhamdulillah mereka sudah paham. Proses penyekatan ini akan dilakukan sampai jam berapa Pak? Pengamanan mungkin sampai selesai ya, jam 24-an. Kalau itu pemeriksaan tiketnya sampai jam berapa? Sampai kick-off. Sampai kick-off ya. Tapi kalau kick-off bisa ada, juga kita tetap aja melaksanakan kalau bisa. Baik, siap. Terima kasih Pak atas okay. Dan terakhir Pak, himbauannya untuk keluarga yang akan menonton, silakan kalau tidak ada tiket, tidak usah datang ke wilayah GBK. Ya, nobar aja atau di rumah, kemudian selesai kegiatan, mohon jangan ada kegiatan-kegiatan anarkis yang akan merusak ketertiban Kota Bandung. Ya, karena kita di dalam kota pun kita menyiapkan pasukan cukup banyak. Terutama yang tertutup, Prabu dan Lintis Presisi juga kita siapkan di dalam kota. Baik, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Semoga lancar, Pak. Ya, siap. Ya, terima kasih, Pak Kepasep. Kita lanjutkan
situasi terkini dari para petugas terus berdatangan untuk melakukan pengamanan pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Dewa United yang akan berlangsung pada malam hari ini pukul 19.00. Kami juga tidak lupa mengingatkan untuk para bobotoh yang ingin menonton, jangan lupa menunjukkan tiket karena akan ada pemeriksaan secara 4 lapis yang dilakukan oleh petugas gabungan sebelum menuju ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tetap tertib dan ikuti patuhi aturan dan arahan yang diberikan oleh petugas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.